Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod. Jom main Shiny Force 2. Alright, so kita tengok map dulu. So basically, call battle ni dia annoying sikit pasal semua yang bunga-bunga ni kan, dia punya attack dia the whole line of sight macam ni. So macam ni, dia boleh attack macam ni, dia boleh attack ke bawah. So kau kena perhatikan setiap bunga ni. So kau kena tahu position mana yang selamat untuk kau bergerak. So row sini tak selamat, dua row ni selamat, dan kita nak tahu limit dia, kita jangan pergi lebih pada sini. Okay, so sini selamat, kita stay sini. Sini tak selamat, so kita stay sini. Okay, yang bagus ni dia punya attack kan, dia akan kena, dia akan kena kawan-kawan dia juga. So kita boleh, mungkin kalau macam kita dapat susun position cun, kita akan boleh set up bagi dia pukul kawan dia sendiri. Pasal kalau macam dia guna attack dia, memang semua semua orang dekat dalam garisan tu akan kena. Sorry. Alright. Okay. Alright. I guess kat sini selamat. Cun. Ya, patut Chester aku hantar kat belah sana. Aku hantar dekat belah, belah yang kita hantar Syafiq tu. Sarah ni bahaya ni, aku macam aku letak depan ni. Pasal dia, Sarah kuat tapi dia tak, dia tak tanky. Dan ada dua enemy yang boleh attack Sarah. Okay, dia tak attack, tak attack Sarah, so okay. Alright. Okay. Tak apa, kalau kena attack dengan bunga tu tak apa. Terima je attack daripada bunga tu. Kau tanky, so macam kau boleh, kau boleh ambil damage. Aku expect sebenarnya, aku expect dua-dua attack Sarah, tapi Seiko je attack Sarah, okay. Oh, saja kau bagi second attack eh. Neptune bagi dua. Kau patut ke sana. Pergi tolong si Syafiq. Jihad baru level 6 eh. Kan dah banyak. Hmm.
kau stay sini. Oh, dia tak attack, correct? Sepatutnya yang semua yang flyer semua bersatu pergi pergi penuh bunga-bunga. Dah clear kan? Dah bunga-bunga kat sana tadi dah mati. Stay dulu, kau perlukan healing. Tak attack, okay. Okay. That's a lot. Semua dah boleh mara ke depan. Sure kau boleh bunuh ni. Ow. Attack 3, that's good. Cun, stats cun gila. Alright, so aku rasa Archer atas tu akan try buru. So kita bagi peluang kepada kepada siapa ni untuk untuk attack, untuk Chester untuk attack. Mana yang lain? Enemy tak nak serang. Oh shit.
dalam range. Kita cari Peter. Orang aku kuat, tapi enemy pun kuat. Dan problem dia sebab semua tengah scatter gila babi kan. So susah nak cari ruang untuk heal. Pasal yang betul-betul damage semua jauh. Berapa kali kau nak jalan? Kau baru jalan kot. Oh shit. Masa aku nak juga tunjuk korang macam mana dia punya attack. Asap tu mesti sampai ke. Oh, itu dia. Dia punya attack. So, basically semua orang ada macam kawan dan juga lawan yang ada dalam garisan tu akan kena attack. Okay, aku rasa kena buat macam ni. Oh, Raijin tu baru level 1 eh. Oh, level 1 boleh kena semua. Okay. Ah, tak mati. Okay. Kau pula buat Bolt level 2. Sampai. Ah, tak sampai. Hmm.
rumah dia. Jack ada potensi untuk mati. Mati yuk. Okay, tak mati. Masa aku rasa dia punya attack physical lah, bukan magical. Cun. Aku rasa dia resist ice ni. Agak dah. Tumbuh-tumbuhan biasa resist air-air ni. Ya, mati. No way. Okay. Mati. Siapa ini? Tak mati. Boleh bagi orang lain bunuh. Kau bunuh ni. Okay. Tinggal pokok je belah sini. Bantai dia boleh. So basically kita clearkan bunga ni, lepas tu kita turun. Aku rasa yang executioner tu yang dia punya boss. Atau mungkin dia tak ada boss. Sama ada dia boss atau tak ada boss. Oh,
boleh cast smoke. Tak sampai. Tak sampai. Come on, bagi blaze level 3 please. Sini nak freeze level 4. Oh man, tak sampai. Okay, boleh. Elric dah tak cukup kuat. Okay, orang naik level. Tak ada. Okay. Tinggal sikit je lagi. Mereka ambil macam dia punya sweet time nak pergi turun darah kita. Sekejap. Risky lah pasal kau important. Kalau orang lain tak apa. Nah, tak apa. Right. Mari orang jahat. Lari pula. Two more hits. Eh. Okay, mari semua turun. Blast. Okay, kita bunuh shaman so dah tak ada healer. Okay, semua maju ke depan. Raijin level 2, alright. Level 4. Alright. Okay, mari. Okay,
Ah, silap. Patut tagih kat slip. Okay. Silence. Bunuh ni dulu lah, pasal kalau kerja pun execution ni nanti terus menang. Ni tak ada. Okay, tolong naik level. Salah satu spell naik level please. Tak ada. Okay, siapa? Okay, still hadi lagi. Okay. Alright, satu lagi battle lawan Red Baron. Tapi sebelum tu kita egress. Alah, ada pergi kat sini. Pasal kita tak save dekat town yang dekat tu. Tu dia teleport terus ke belakang. So kita masuk battle Red Baron, lepas tu kita cut episode. Wow. Ya, so busuk ada lah penyama kan. Alright guys. Setakat ni dulu episod untuk kali ni. Kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lebih banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka, button di sebelah ada di sebelahnya. Kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tengok dalam komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episod yang akan datang nanti. Take care. Jumpa lagi.